memang beredar di media sosial. Kemarin kami sudah cek yang mengedarkan, bahkan menjadi korban pelecehan terhadap oleh oknum dokter katanya. Sampai sekarang belum ada laporan polisi. Kami sudah koordinasi kemarin, dia dari Medan sudah ke Bali. Dari Bali kami mengundang lagi untuk membuatkan laporan polisi, juga tidak datang. Rencana penyidik mau berangkat ke sana, jemput bola. Ya, anak itu juga. Habis jangan menyebarkan, tetapi habis itu sembunyi kan? Kita jemput bola. Karena dia sudah menyebarkan, kita jemput bola sana. Supaya terang benderang perkara ini, masyarakat tidak beralibi lain, dia tidak ngoceh juga sembarang kan gitu. Kita terangkan perkara ini. Ya, di Bali. Sudah kita hubungi, minta suruh datang sini. Alasannya masih kerja, nggak bisa. Sudah, petugas polres bandara akan berangkat ke Bali untuk langsung menjemput. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!